Bupati Musi Banyuasin diwakili Wakil Bupati Musi Banyuasin Beni Hernedi menyampaikan penjelasan rancangan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan belanja daerah perubahan Kabupaten Musi Banyuasin tahun anggaran 2020. Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin bertempat di ruang rapat paripurna masa persidangan 3 rapat ke-19 pada Senin 20 Juli 2020. Wakil Bupati Musi Banyuasin Beni Hernedi menyampaikan bahwa nota keuangan tersebut pada dasarnya memuat penjelasan garis besar arah dan kebijakan rancangan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2020 yang merupakan bagian dari upaya pencapaian visi, misi tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rancangan kerja pemerintah daerah. Menurut Beni, 4 program prioritas pembangunan daerah tersebut sejalan dengan visi Mubah Maju Berjaya 2022.